Di episode kali ini, aku akan memberikan episode Putri untuk Pangeran. Pada episode malam ini, Putri untuk Pangeran episode malam ini, Gunawang tiba-tiba ditelepon oleh Pak Raymond. Gunawang pun menjawab telepon dari Pak Raymond. Pak Raymond pun mengatakan sayang dan kita ketemuan ajak Putri untuk masa depan kita kepada Gunawang. Gunawang pun kaget karena Pak Raymond mengajak Putri dan ibunya. Pak Raymond pun berencana membawa Mel ketemu dengan Putri dengan Gunawang agar Pak Raymond bisa mengungkapkan hubungannya dan perasaannya di depan anak-anaknya dan anaknya Gunawang. Putri pun nangis. Ia sampai curhat dengan Rizky. Rizky pun berkata apa yang terjadi pada Putri. Putri pun menjawab kalau Putri dikasih uang kepada Pak Raymond dengan maksud lain. Putri pun merasa kalau dirinya, harga dirinya diinjak-injak oleh Pak Raymond. Dengan sambil menangis, Rizky pun marah dengan Pak Raymond dan kecewa pada Pak Raymond karena Pak Raymond menginjak-injak harga diri Putri. Rizky pun ajak Putri untuk menemui Pak Raymond dan Mel. Ia berniat untuk mengembalikan uangnya dan melabrak Mel dan Pak Raymond. Tiba-tiba di situ juga ada Pangeran yang sedang memperhatikan mereka berdua, apa yang terjadi dengan Putri dan Rizky. Pangeran pun melihat kalau Putri sedang nangis dan Putri diboncengin oleh Rizky menuju ke arah rumah Mel. Pangeran pun mengikuti Rizky dan Putri. Ia bermaksud untuk melindungi Putri. Ya, itu saja dari saya, episode Putri untuk Pangeran di episode kali ini. Bila ada kesalahan dari saya saat bicara maupun berkata di dalam video ini, konten ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kanan ATN93. Karena dari subscribe, like, komen dari kalian sangat berarti untuk channel ini. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyak mungkin supaya channel ini bisa diperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang terdapat di video ini. Dari komen kalian, channel ini bisa diperbaiki dan bisa lebih baik lagi. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.